forget to subscribe my channel Hamduk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hamduk Mana. Mari kita dengar ulasan Datuk Kamar dan Ismir Rakyat berkenaan projek Jana Wibawa. Ada syarikat Cina yang dibumi puterakan, kata PM Act kita. Itu isu yang ada yang di hadapan kita, semoga hari Isnin nanti adalah sesuatu yang dilakukan. Saya berdoalah, berharap sebagai pimpinan. Dan yang apa ini yang saya lihat, ini saya dengar saudara, ada orang mengatakan bahawa bukan hanya Tazimuddin sahaja yang akan dibawa ke muka pengadilan. Kabarnya ada lagi. Ramainya. Kalau nak ikutkan Jana Wibawa ni memang ramai. Mana the biggest financial scandal in the world lah tu. Saya nak katakan the biggest scandal apa financial in the world tu memang kita dah mendahului macam-macam. Dia kata IMDb lagi. Dulu ada orang kata IMDb the biggest financial scandal. Tapi Tok Najib seorang je kata Ya. The biggest macam mana tu. Kan? Tapi berkenaan Jana Wibawa ni, kita tengok mula-mula Wan Saiful. Lepas tu sepupu kepada menantu Tan Sri Mahyadin yang juga pemimpin utama dalam bersatu. Lepas tu seorang seorang Cina yang telah dibumiputerakan oleh saya ni kalau boleh jangan ambil sentuh itu ni. Saya tak boleh menyerang darah sini. Sebab saya kalaulah apa ni projek Jana Wibawa tu, projek itu diwujudkan untuk Bumiputera. Tapi diberi pada bukan Bumi Putera. Kalau tengok laporan lah. Kita tak nak menuduh. Yang bagaimana Tuan Ibrahim kata di Bumi Putera kan, bukan Melayu tu. Saya merasakan macam saya kata, periuk nasi yang kita ada ni, kita bagi pada orang lain. Ini bagi saya tu kan. Ini pengkhianatan yang bangsa besar dilakukan oleh Perikatan Nasional sekiranya perkara ini benar. Betul. Kalau kita mendoakan benda itu mungkin apa sekadar apa ini apa orang tengah dan sebagainya. Tapi kalau benar, kalau benar itu dilakukan, saya rasa satu benda yang saya tak boleh terima. Sorry Ismi, sebagai orang saya bangsa Melayu, saya tak boleh terima melihat masih ada lainnya pemimpin yang mengkhianati. Pengkhianatan. Pengkhianatan. Sebab itu saya katakan sudah sampai masanya kita mana mereka yang bersalah kena bawa ke muka pengadilan. Cuma saya tak suka lah. Tadi ada pula pada kawan KKM katanya dah kena pula cirit-birit masuk ke hospital pula dah katanya. Saya ingat agenda ni janganlah kita jadikan permainan saudara. Ataupun sebagai lelucon, biar pihak berwajib meneruskan. Kerana hari Isnin ni saudara, besok Ahad. Hari Isnin Tan Sri Mudin akan dihadapkan ke mahkamah lagi, insya-Allah. Ada kes lagi dan saya dipahamkan ada lagi beberapa yang akan saya dipahamkan sebab sekali apa ini dia macam kalau tengok gaya Cina tu mucun yang panjang meletup satu tu sampai habis meletup tak habis ni banyak ekor panjang ramai tu. Lagi saya rasakan ha saudara Syukur Sahar terima kasih saudara Suhaila Osman jangan padankan saudara SB Napiah PN PKW biar dia lah kerajaan yang jaga rakyat sekarang. Yang paling penting kita sekarang saudara Ismi adalah bagaimana rakyat dapat dilindungi dan diperjuangkan oleh pimpinan dalam menghadapi musim-musim yang sukar sebegini. Boleh lebih pandang? Saudara Asyad Munir tak boleh begitu jangan kata apa ini belajar di UMNO saudara. Saudara saya tak setuju. UMNO tidak menggalakkan ahli-ahlinya melakukan kesilapan sebegitu. UMNO memperjuangkan demi agama, bangsa dan negara. Pemimpin soal lain. Jangan saya tak setuju begitu. Saudara Pak Jana bawa kes berangkai. Betul lah. Saudara. Tak apalah, biarlah mereka menghadapinya. Kita saja berlaku pendawaan kan. Saudara tengok sendiri. Kan bersusun-susun kepimpinan Perikatan Nasional bersidai di mahkamah. Malah mula buat tomahan-tomahan yang cukup jahat. Mula cuba untuk mencetuskan ketidaktenteraman awam. Yang mana mereka nak menganjurkan sebuah gelombang abah. Yang dikata gelombang tu lebih hebat daripada gelombang reformasi. Tak mahu. Jadi hari ini kan kalau kita fikir balik, okey. Kan
Kalau kata kerajaan ni, macam Muhyiddin cakap, macam Wan Sepo cakap, kononnya kerajaan ni memperalatkan agensi kerajaan. Sebab kita fikir tengok, pengarah SPRM zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Peguam negara, pilihan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketua Hakim Negara, juga zaman Perikatan Nasional. Tak ada satu perubahan pun yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan SPRM, Jabat Peguam Negara dan juga mahkamah. Jadi, di mana bukti yang mengatakan pihak kerajaan memperalatkan agensi kerajaan untuk membuat pendakwaan terpilih kepada kepimpinan Perikatan Nasional? Tak ada bukti. Dan itu juga membuktikan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin berada dalam keadaan yang amat tertekan. Tertekan. Dia tak sekuat Datuk Seri Najib Abdul Razak. Betul. Kepimpinan Perikatan Nasional tak sekuat kepimpinan UMNO yang setia. Jadi saya minta Datuk sambunglah. Saya bakar sikit dulu. Saudara Ismi, dia kadang-kadang ada sedikit emosi bila dia bercakap tentang UMNO ni, sebab memanglah kecintaannya terhadap parti kita ni begitu tebal sekarang. Saya lebih suka berlapang dada. Saya tak suka menuduh itu dan ini. Teman-teman saya ramai. Ada pelayar-pelayar ini yang membuat live-nya secara resmi. Meletup-letup lah. Bagi saya, saya cuma membuat perbandingan saja. Untuk itu fakta saya. Selamat sepanas. Terima kasih. Gitulah keadaan. Cuma saya tak bersetuju apabila mengherit rakyat ke jalanan. Cukup-cukuplah. Dulu pun, jangan lupa era reformasi. Habis semua kena semu gas apa ni, air gatal, gas pemulih mata apa semua. Dan sekarang ni di saat-saat kita nak memperbaiki ekonomi, yang penting saya selalu kata kat Ismi, perut rakyat perlu diisi. Setuju. This is the most important. Sudah itulah. Dan tiba-tiba sekarang ni saya kecewa juga. Ni kita nak masuk bab pula ni. Saudara, warga PAS jangan marah dengan saya, tapi ini yang berlaku saudara. Saya bukan nak memburuk-burukkan parti PAS dan sebagainya. Tidak. Saya tidak mengatakan parti UMNO itu parti yang suci murni. Saya tidak mengatakan begitu. Ataupun parti PAS, parti yang lain itu tidak. Bagi saya semua parti politik itu matlamatnya perjuangan untuk rakyat, tetapi pimpinan yang selalu yang mengecewakan kita. Bagaimana kita lihat banyak sekarang ni apa yang jadi, membuat macam-macam lah yang kita dengar kenyataan-kenyataan akhirnya. Semalam katanya ahli majlis tinggi UMNO yang sekarang bertanding ketua pemuda saudara senator Arman membuat laporan polis terhadap Tan Sri Muhyiddin atas kenyataannya untuk rancangan untuk menjatuhkan kerajaan. Apakah cerita benda-benda ini boleh diizinkan? Kerana politik kadang kita ni, ini semua menularkan suasana yang tak baik untuk iklim ekonomi negara. Betul. Bukan? Saya kalau macam ni nampak gayanya, komen saya, orang Melayu kena jual lah. Sekarang China you buat kononnya untuk orang Melayu. Tapi syarikat China di Bumi Putera akan bak kata pada menteri kita. PN duk sembang nak naikkan Melayu, Melayu, Melayu. Kata nak tu projek nak bagi kat Melayu. Akhirnya Melayu kena tipu macam tu aje. Projek ni bagi kat China juga. Nama aje Melayu. Tapi Melayu tak dapat apa-apa. Dapatlah sikit lah kuat projek ni. Tapi kebanyakannya dapat kat bukan Bumi Putera. Naya hidup kita. So sangat patut sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim dan SPRM telah mendakwa bagi mereka yang telah mengkhianati projek Jana Raya Bawah ni. Okay, Assalamualaikum.